Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran PTK Channel. Berikut kami berikan hasil Liga Inggris pekan ke-12, klasemen, top skor, dan juga assist terbaru. Inilah untuk hasil Liga Inggris di pekan ke-12 tadi malam. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Liga Inggris pekan ke-12 yang berlangsung pada hari Sabtu, 12 Desember 2020, tuan rumah Wolves harus menyerah atas tamunya Aston Villa dengan skor 0-1. Sementara itu, tuan rumah Newcastle United sukses mengalahkan tamunya West Brom dengan skor 2-1. Hasil pertandingan Liga Inggris pada hari ini yaitu Minggu 13 Desember 2020, Derby Manchester berakhir dengan skor 0-0. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan live streaming sepak bola, silahkan dilihat di bagian deskripsi video ini. Begitu Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan liga-liga lainnya. Silahkan klik salah satu link di bagian deskripsi video ini. Klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-12, Tottenham dan juga Liverpool tetap berada di posisi pertama dan juga kedua dengan sama-sama mengoleksi 24 poin. Sementara itu, Manchester United dan juga Manchester City bertahan di posisi ke-7 dan juga ke-8 dengan sama-sama mengoleksi 20 poin dan 19 poin. Sementara itu, kemenangan Aston Villa berhasil naik ke posisi 9 dengan raihan 18 poin. Klasemen selanjutnya, hasil pertandingan hari ini, Newcastle United yang juga sukses meraih kemenangan naik ke posisi 11 dengan raihan 17 poin. Sementara Wolves harus turun ke posisi 12 dengan 17 poin juga. West Brom semakin terpuruk di posisi ke-19 dengan raihan 6 poin usai menderita kekalahan. Top skor Liga Inggris hingga pekan ke-12 masih ditempatlah Calvert Lewin dari Everton dengan 11 gol, diikuti Jong Yongmin dari Tottenham dengan raihan 10 gol. Sementara top asis hingga pekan ke-12 Liga Inggris masih ditempati oleh Harry Kane dari Tottenham dengan raihan 10 asis. Diikuti Kevin De Bruyne dari Man City dengan raihan 6 asis. Jadwal pertandingan selanjutnya Liga Inggris di Minggu 13 Desember 2020 akan berlangsung yaitu Everton versus Chelsea, kemudian dilanjut Southampton versus Sheffield United. Jam 19.00 live di Mola TV. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin menonton live streaming pertandingan Everton versus Chelsea dan Real Madrid versus Atletico Madrid, silahkan dilihat di bagian deskripsi video ini. Kemudian untuk jadwal pertandingan selanjutnya yang akan kembali berlangsung juga pada Minggu 13 Desember 2020 ada Crystal Palace versus Tottenham jam 21.15 live di Net TV, lanjut Fulham versus Liverpool jam 23.30 live di Mola TV. Jadwal Liga Inggris pekan ke-12 ditutup pada hari Senin 14 Desember 2020, itu pada pukul 02.15 dini hari ada dua pertandingan yaitu Leicester City versus Brighton dan tuan rumah Arsenal versus Burnley FC. Keduanya akan tayang live di Mola TV. Oke teman-teman, demikian untuk hasil Liga Inggris pekan ke-12, klasemen dan juga jadwal selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe saluran PTK Channel. Matur nuwun.